Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 26 Agustus 2024, episode 515. Kali ini nampaknya Dika mendengar perbincangan polisi-polisi mengenai rahasia dengan penangkapan dari anak-anak Legarong. Itu nampaknya membuat seketika Dika murka karena Dika tahu yang melaporkan dirinya tidaklah lain adalah rahasia. Padahal di balik itu semua tidaklah lain ulah Al dan juga Praja. Ini di dalam lubuk hati Dika benar-benar ingin membalaskan dendam kepada rahasia walaupun itu saudaranya. Apalah kali ini nampaknya Dika benar-benar marah karena harus kehilangan teman-temannya yang harus masuk ke penjara. Selain itu, satu temannya yang harus meninggal dunia. Sementara itu, dengan memanfaatkan momen kemarahan Dika itu, kali ini Nyai Hodam dengan bola kristalnya itu berusaha untuk mencuci otak dari Dika dan berusaha untuk mempengaruhi Dika agar dendam marah kepada rahasia. Dan benar itu adanya, kali ini Nyai Hodam benar-benar bisa membuat Dika terpengaruh dengan semuanya. Alhasil kali ini Nyai Hodam benar-benar senang karena rencananya berjalan sesuai apa yang direncanakan. Dengan bola kristalnya itu, Nyai Hodam berhasil membuat Dika terpengaruh dan di dalam benak hatinya hanya ada dendam pada rahasia. Dan itu artinya kali ini benar adanya akan ada kehancuran di tengah persaudaraan Dika dan juga rahasia akibat ulah Praja dan juga Nyai Hodam. Dan kali ini yang ada di pikiran Dika tidaklah lain ingin membalaskan dendam, ingin menghancurkan rahasia seperti apa yang terjadi pada teman-temannya di Legarong itu. Wah, kali ini benar-benar kejahatan sudah semakin semena-mena. Dan kini Dika sudah terpengaruh dan itu artinya memang rahasia akan menghadapi kejahatan dengan saudaranya sendiri. Akan dibawa kemana persaudaraan di antara Dika dan juga rahasia yang kali ini sudah diadu domba oleh Praja dan juga Nyai Hodam. Akankah rahasia akan bisa mengembalikan Dika lagi atau justru sebaliknya persaudaraan mereka benar-benar akan hancur berantakan? Makin penasaran dengan episode hari ini, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.